jari di atas arteri brachialis. Coba tiga jari, kan arteri di sini, tiga jari di atas arteri brachialis. Mbak Nina, jangan diem ya. Coba diukur ininya. Tiga jari, ini tiga jari di atasnya. Berarti pasang mancipnya itu tiga jari di atas arteri brachialis tadi ya. Tiga jari di atas, kemudian dipasang mancetnya. Dan mancetnya itu tidak boleh terlalu longgar dan tidak boleh terlalu kencang ya. Setelah itu baru kalian posisikan sphygmo manometernya itu di tempat yang bisa terlihat ya, terlihat dengan mata. Bisa di tempat tidur, bisa di meja, atau bisa di lengan sini ya, di mancetnya. Setelah itu kalian boleh pompa ya. Pompa, dan jangan lupa katupnya ditutup apa dibuka? Ditutup. Kenapa harus ditutup? Angkat tangan yang bisa. Biar udaranya nggak lari. Dia mau lari kemana? Biar udaranya bisa naik ya ke manset. Kalau misalnya katupnya itu terbuka, otomatis udara dari pompa itu tidak akan naik ke manset ya. Dia akan keluar melalui lubang yang di katup itu ya. Katup itu kecil dan ada lubang kecilnya juga ya. Jadi pada saat kita pompa, katupnya harus ditutup. Setelah itu pompanya sampai di, kalau misalnya pasiennya itu punya riwayat hipertensi, kita misalnya tensi terakhir dia 200 ya, 200. Terus kita tensi pompanya tuh sampai jarumnya tuh di angka berapa? 220. 220. Iya, bisa di 220, bisa di 250, tergantung ya. Tergantung tensi terakhirnya si pasien. Seperti itu ya, Mbak Yuli. Terus setelah itu baru katupnya dibuka secara perlahan sampai terdengar bunyi pertama dan terakhir. Yang didengar itu bunyi pertama dan bunyi terakhir, bukan bunyi kedua. Kebanyakan suster itu bilang bunyi pertama dan bunyi kedua. Kalau misalnya dia bunyi pertama di 120 terus bunyi kedua di 100, berarti itu yang diambil. Iya enggak? Iya. Beda, salah. Yang diambil itu misalnya dia bunyi pertama di 120, terus bunyi kedua di 100, bunyi ketiga di 90, bunyi keempat di 80. Yang diambil mana? 80. 120 per 80. Karena nilai normal tensi itu berapa? 120 per 80 ya. Yang sistoliknya itu 120 dan diastoliknya itu 80 ya. Kayak gitu. Jadi sekarang kita lanjut ke praktek. Oke, siapa yang mau jadi pasien saya? Mbak Nina boleh? Ayo maju. Itu nggak mau lagi mau. Oke, silakan duduk. Halo Oma, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Kok nggak bisa tidur? Kenapa? Kenapa? Dedenya mau lahiran. Anak ibu. Oh cucu, iya jangan pikiran ya. Sekarang kita mau tensi ya Oma ya. Saya boleh pinjam tangannya? Taruh sini aja nggak apa-apa. Beginin Oma. Oke. Maaf ya Oma, saya naikin bajunya. Oke, perhatikan ya pada saat kita mau tensi ya. Ini lihat garis dua ini ya, harus di atas. Dan dua jari di atas arteri brachialis. Dan sphygmo manometernya ini bisa taruh di sini, bisa juga di meja, yang penting bisa terlihat dengan mata ya. Bisa dilihat yang penting. Oma, tensi terakhirnya berapa, Oma? Rendah sekali ya. Oke,
hari ini tensinya 120/90, Oma. Tensinya udah normal ya. Pertahankan ya, Oma. Semoga kedepannya tensinya tetap normal ya. Jangan banyak pikiran, tidurnya yang cepat ya tiap malam. Jangan dipikirin ya. Ya, nanti juga cucunya datang ke sini kok ya. Oke, silakan kembali. Sekarang siapa yang mau jadi suster? Satu orangnya jadi pasien. Boleh yang jadi pasiennya Mbak yang paling belakang boleh? Mbak, jadi pasien ya. Satu orangnya jadi perawat. Siapa yang mau jadi perawatnya? Oke, silakan. Perhatikan ya yang di belakang. Tensinya berapa? Kasih tahu omanya. Oke. Yang lain udah lihat prakteknya gimana? Ada yang mau coba lagi? Ada yang mau coba jadi susternya? Ada yang mau coba? Satu orang jadi suster, satu orang jadi perawat. Itu si Mbak yang paling belakang boleh jadi pasiennya? Mbak Yuli jadi susternya. Yang belakang perhatikan ya. Kebalik. Omanya diam aja ya. Oh, tensinya tinggi ya. Oke, sudah ya. Untuk teman-teman yang lain udah ngerti belum? Oke, untuk hari ini materi kita sampai di sini saja ya.
Nanti kita lanjut lagi di lain waktu. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat buat kalian. Ya, oke, selamat sore dan sampai jumpa.